ada di makam mana? Syekh Ambia. Syekh Ambia. Pandeglang Banten. Konon makam ini diyakini oleh Buya Murtadi sebagai makam teramat dari keturunan. Dengan perjalanan Azmuru TV dalam jejak si Kupro dan Abdul Rob bisa dah di Pandeglang Banten. Like and subscribe biar kita tetap semangat. Amin. Ya. Kita mau eksplor tempat-tempat yang ramah yang oleh Allah. Tadi apa? Durian nggak bisa diambil? Nggak bisa diambil. Takut. Jadi, mitos di sini ada durian besar kali dan buah banyak. Dan kadang-kadang kalau malam itu jatuh. Orang lewat sini sore, pada asal itu.
Jadi dulu Wali Songo, ya, namanya Desa Tukapi, Syekh Abdul Jalil, bertemu dengan para dedengkot Gunung Karang. Nah, saya ingat itu ada karuhun-karuhun yang sakti mandraguna, saya lupa namanya, tapi kalau daerah Betawi itu yang penguasanya adalah Sapuregel. Untuk Banten itu ada tiga. Nah, itu ada sebuah batu prasasti pemujaan yang mana itu dijaga oleh karuhun-karuhun Banten. Kemudian suatu saat itu diangkat oleh Syekh Abdul Tapi diangkat oleh Syekh Abdul Jalil untuk dibawa ke Demak. Demak. Dan dikembalikan lagi. Jadi itu untuk apa? Menetralisir bumi pertiwi agar tidak haus darah. Jadi umat Islam berkembang tidak dimakan oleh para bangsa lembut, oleh bangsa karuhun, tapi biarkan berkembang. Tetapi ketika sudah togut, biasanya perjanjiannya gitu, sudah togut itu sudah cinta dunia, apa-apa duit, apalagi muka duit, cahaya itu hilang sehingga bisa dimakan, diterkam, dimangsa oleh bangsa lembut tersebut. Jadi ingat saudara-saudara, kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah dengan baik dan tulus ikhlas. Jangan togut. Togut. Perjanjian. Mute, bukan duit. Mudit. Jangan mudit ya. Muak. Dan bagi saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua, sekalian semua, kalau ke Gunung Karang sebelum jarak ke Pakubumi Banten bisa jarak sini karena lebih tua di sini. Nah, jarak sini kemudian jarak ke Banten, Pakubumi Banten, jarak ke wali-wali Allah yang sudah nggak ada maupun masih ada. Baru kita jarak ke Wali Songo, baru kita jarak ke Madinah. Persekutuan Basiki dan Madinah Mukarramah, Madinah Wal Madinah ya. Madinah Munawarah. Kalau bisa langsung ke Mekah ya monggo, ini kita lagi ikhtiar. Moga-moga Allah ridho, Rasulullah undang. Ya. Bersambung.